Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabarnya sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dilancarkan rezekinya. Teman-teman semua, manfaat minyak telon yang mungkin belum teman-teman ketahui. Pada dasarnya minyak telon merupakan campuran dari minyak adas, minyak kayu putih, dan minyak kelapa sebagai minyak pembawa. Oleh karena itu, sifat dan manfaatnya pun tidak jauh berbeda dengan ketiga minyak yang tadi saya sebutkan, yaitu minyak adas, minyak kayu putih, dan minyak kelapa. Membantu melindungi dari gigitan serangga. Campuran minyak kayu putih dengan minyak lainnya pada minyak telon membuat minyak ini memiliki aroma yang kuat, aroma yang dapat menyebabkan serangga enggan mendekati kita. Maka dari itu, ketika teman-teman menggunakan minyak telon yang mengandung minyak kayu putih, serangga enggan mendekati tubuh kita, mengatasi masalah pernapasan. Hidung tersumbat, sakit tenggorokan, dan hidung belingus, gunakan saja minyak telon ya teman-teman. Dengan menghirup aroma minyak telon dapat membantu teman-teman untuk mengatasi masalah pernapasan, meringankan kejang otot. Jika teman-teman mengalami masalah kejang otot dengan rasa sakit yang masih dapat ditoleransi, oleskan saja minyak telon. Dan juga manfaat yang terakhir ya teman-teman, dapat meredakan perut kembung. Bagi teman-teman yang sering mengalami perut kembung, cobalah untuk mengolesi minyak telon pada perut Anda yang kembung. Olesi saja ya teman-teman, karena minyak telon dapat membantu mengatasi masalah perut kembung. Hal ini karena kandungan minyak adas pada minyak telon dapat mengurangi rasa sakit pada perut. Halo teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi yang saya bagikan tentang manfaat yang terkandung di dalam minyak telon ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.